minuman. Yang lagi viral. Nah, dia tuh minuman dari Taiwan. Taiwan, Tai satu. Terus dia tuh lagi ada di Indonesia, bukan lagi di Indonesia sih, lagi menjamur gitu mungkin ya gak sih, karena katanya sih rame banget. Ya pokoknya kita lanjut aja, pengen nyobain. Oke. Deh ya, sebelum aku jalan aku pengen makeup. Jadi makeup aku tuh cuman simple banget. Aku makeup cuman ini pakai satu tangan, guys. Aku pengen tancap pakai bedak aja. Udah. Yang penting tidak berminyak. Kan udah ya. Terus taruh di tas deh. Ayo. Nanti keburu habis bawa milknya. Takut habis. Ini aku taruh di mobil. Ini mobil. Hey. Mobilnya adem banget sumpah. Kayaknya bagus deh, sebelum kita pergi kita foto dulu yuk. Lagi. Yaudah, kita mau pergi dulu ya, geng. Pakai seat belt. Pakein. Gimana nih cara makainya? Susah, gengs. Dan alhamdulillah kita dapet ladies parkir karena jam 11 siang, jadi nggak terlalu itu tuh ngantri gitu. Nih mana sih itu tuh, pokoknya di sini goyang kok. Ini enggak ada yang ngantri. Nah, kita pengen beli minuman yang ada di sana, itu ngantri banget. Dan aku pengen coba seberapa enak kah minuman ini. Mari kita coba. Thank you.
20 ah. Enggak usah 18 kali juga enggak apa-apa kan? Nah, bakalan kita makan apa kan? Cobain. Ada bubble enggak? Oke, emang banget. Hah? Ya emang bagus. Emang bubble lah. Kalau gitu mendingan di CTM aja, nggak ngantri. Ngantri juga sih, lebih murah. Ini tuh harganya tadi 38.000. Segini ukurannya. Bedanya sama CTM, kalau CTM anaknya lebih bikin enak. Selanjutnya kita cobain ini ya. Ya, kecampur dong ininya, rasanya. Ya, gimana dong? Ini diaduk selama 18 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 deh udah. Karena udah 18. Hmm.
Fairfield. Aku nyoba yang ini, aku baru pertama kali nyobain ini. Dan enak. Kemudian aku nyobain ini. Dan enak. Jadi jajan aku hari ini gak sia-sia. Aku akan menambah jajanan favorit aku. Mantap. Jangan lupa dicobain juga ya buat kalian yang penasaran. Dadah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng kalian.